buat bawa pulang, betul ke Jakarta buat anak-anak. Terus aku juga mau sambil nungguin takeaway-an, aku mau meal shirake. Karena tadi udah makan kenyang banget, tapi aku lagi tadi hektik banget, udah selesai eventnya, udah selesai semuanya, baru kita bisa ngevlog. Kira-kira anak-anak di rumah ngapain ya sayang? Hei, sekarang Cici yang cari Tania ya. Kemudian ya. Nanya ke naik dulu. Ayo lagi sama Tania. Iya ya? Iya. Oke. Hei, 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 ngapain ya? Ngumpet sini. Udah belum? Udah. Wah, Tania jago banget nih ngumpetnya. Lihat tuh, Cici sampai kebingungan nyariin Tania ada di mana ya. Ketemu juga nih sama Tania. Tapi sayang, kok malah ayah yang capek ya? Ayah yang jaga ya. Jadi ya. Ya. Ayah mau apa? Ya. Gak tau, ini gak ada baterainya deh kayaknya. Happy happy family, we are happy. Nah sayang, sekarang gantian nih giliran Cici yang ngumpet. Terus ayah deh yang nyari Cici. Ayo Ci, cari tempat ngumpetnya yang susah biar ayah gak bisa nemuin Cici. Oke. Selamat makan. Wah sayang, lihat deh bunda lagi makan apa tuh. Bunda, bagi dong makanannya. Kita yang nonton jadi ngiler nih bun. Aduh, siang-siang gini dikasih pemandangan es krim sama potongan strawberry yang segar kayak gini. Sayang, pasti jadi pengen makan kan? Yang dingin-dingin segar juga kan? Sayang, ini kita tuh kelabakan karena kita bawa cuma satu koper ya. Di dalam kopernya tuh udah ada setengah baju. Yang tadi buat acara heels gitu, terus setengahnya itu udah diisiin makanan. Terus masih banyak lagi nih. No, ini aja kita udah akal-akalin. Sayang, setelah kita bergumul lama udah selesai. Saya bawain, yaudah nih. Let's go pulang. Selesai. Gimana ya? Tuh. Ya, sini, Ci. Itu dikit lagi nyampe, Ci. Dikit lagi nyampe. Sini. Bah. Ayo sakit. Ini apa sih? Ini ayo aduh, ini aduh, gue gemes banget ini. Ya udah mau kemana lagi? Ci, dia mau ngumpet, Ci. Iya. Iya, pasti dia mau ngumpet. Serem ya. Ba! Banyak pastelan ya. Ci, awas kena kaki adiknya ya, Ci. Iya. Oke, kalau kayak gitu nanti kita lanjutin lagi ya. Ini dari Donsu, sayang, sayang, sayang. Sekarang ini aku lagi mau makan sate, kebetulan ini belum pernah makan di sini, tapi ini lagi melintas, jadi langsung sekalian beli aja, ya. Bang, sate ayam 10 ya, Bang? Ya, cabenya nih. Gak usah, Bang. Gak usah ya. Lontong pakai lontong. Lontong boleh, Bang. Berapa biji lontongnya? Satu aja. Satu, cukup lo lontong satu. Jangan lontong 10 lo ah. Saya kenal orangnya deh.
Fokil. Orang kan di atas dunia Fokil. Banyak. Masa yang mukanya kayak gua doang? Banyak lah. Satu orang itu di atas dunia yang mirip tuh ada 9. Iya enggak? Kayak gue nih, gue mirip Opi Kumis. Oh, nah, bilang, Bang. Iya. Opi Kumis mirip Mat Licin. Mat Licin mirip Mat Dengkul. Mat Dengkul mirip Mat Meler. Mat Meler mirip Mat Dengkeng. Jadi satu orang itu di dunia ada 9. Nah, gue sering dibilang Opi Kumis. Perlu ngomong angus nih. Enggak. Wah. Udah lama deh yang sate di sini, Bang. Ya, kira-kira ada. Sebelum nih jalanan jadi, gue udah jualan sate di sini. Siapa yang beli? Jalanan kagak ada, lu yang beli. Nah, banyak konsumen gue. Ada kuntilanak, ada tuyul, ada genderuwo, apa aja. Banyak lah. Gue yakin nih, gue tahu. Hei, Bang Opi. Tiba-tiba nih yang sate. Begini, Ben. Ini kan sekarang kita lagi COVID-19. Ah. Kerjaan kan ya, namanya... Kerjaan gua kan syuting-syuting lagi kosong nih, ya nggak? Nah sekarang yang gua urusin banyak, gua ngasih mesti ngasih makan kucing, ngasih makan burung, burung gua kan piara banyak. Terus mesti ngasih makan bini. Bini juga banyak, agak banyak. Agak banyak. Berapa? 4. 4 mah nggak banyak, Ben. Membantu lah 2020, ngerti nggak? Hah? Tambah 1, 2025. Wah, rengatnya di sini dong, paling itu. Barangan aja. Ini siapa nih belakang? Ya ini biasa. Yang bantuin gue. Mbak siapa namanya, Mbak? Fatima. Ini 5 tahun jadi jande. Banyaklah orang yang sayang. Gile-gile. Fatima jande. Punya pacar juragan jengkol, Fatime hatinya dongkol, mau pacaran anaknya ngompol. Fatime jande mude, Fatime jande mude, mau kagak bini kelime. Bini suka cemburu gak sih, Bang Opi? Ya kalau bini gue sih rata-rata semua urat cemburunya daripada putus, Ben. Jadi dia nggak ada yang cemburu, dia tahu model laki itu, ya nggak. Dia sih memang apa ya, cuman dia ngikutin jalur aja, nggak ada yang cemburu. Ya paling kalau gue pulang, kalau gue habis banyol-banyol pulang, biasa deh panci deh, bet nyampe. Jadi ini bener, ini lagi dekat. Kalau dia mau. Lu mah paling ujung-ujungnya nanti ditambahin cerita. Pinter-pinter ya, Neng, ya. Cari yang lebih muda lagi, betul enggak? Enggak lah. Bang Opi itu ya kalau dekat sama perempuan, clue pertama dia adalah mau dibeliin handphone. Tahu aja lu. Itu dia. Kamu pernah enggak mau dibeliin handphone Bang Opi? Pernah. Ada banyak. Dah. Ini udah enggak beres. Gua beliin handphone yang modelnya ada apel keroaknya, Ben. Udahlah jangan disebut, lu paham lah itu. Jadi masih itu strategi itu masih lu pakai? Ya jelas gua pakai dong, strategi itu strategi yang paling ampuh kok. Ini baru, Bin. Wow. Nyata, tempat airnya nganga. Gak kayak punya lu tadi, tempat airnya tenggorokan. Ya tapi burung apaan begini 5 juta gua ada, bikin lagu juga ada kayak beginian. Ini lakbet, ini lakbet. Apa lakbet? Lovebird itu burung cinta. Lovebird kali. Hah? Lovebird. Ya, itu kan lidah lo. Ambil lidah lo jangan lo samain. Lo lovebird. Gua rauk nih.